Prediksi ramalan zodiak Libra di bulan Juni 2020. Memasuki bulan Juni 2020, prediksi ramalan setiap zodiak tentu akan mengalami perubahan. Di bulan ke-6 tahun 2020 ini, prediksi ramalan zodiak Libra secara umum, cinta, karir dan keuangan umum akan ada cobaan di bulan ini, tapi Libra tak perlu khawatir, karena belum tentu sesuai dengan kekhawatiran Anda. Jalanilah hari ini dengan bahagia, besok adalah besok. Jangan masukkan masalah yang akan terjadi besok di hari ini, karena itu dapat mengganggu kebahagiaan Anda hari ini. Dan jika kekhawatiran ini menjadi biasa dalam diri Anda, maka Anda tidak akan bahagia selamanya. Jalani saja hari Anda dengan santai. Anda perlu berkunjung di tempat dan teman yang bisa membuat pikiran Anda menjadi rileks. Jangan diam saja dan menghabiskan pikiran Anda pada hal-hal yang belum pasti terjadi. Libra akan mendapatkan banyak hasil yang positif di bulan Juni. Akan ada tawaran usaha dari keluarga Anda. Bisa saja ini adalah kesempatan Anda untuk sukses. Anda akan memperoleh keuntungan besar dari kerja keras Anda selama ini, meskipun bisnis itu terkadang agak membosankan. Kondisi kesehatan Anda dapat dinikmati, karena kesehatan Anda baik di bulan ini. Meski begitu, disarankan untuk mengikuti diet ketat. Berolahraga setiap hari, setidaknya untuk beberapa waktu, dapat membantu menjaga tubuh Anda tetap aktif dan bugar. Hubungan Anda cukup aman dengan pasangan Anda di bulan ini. Cinta, single cinta Libra makin lengket kali ini, ikatan Anda makin kuat. Anda akan menghabiskan waktu bersama lebih memuaskan dengan pasangan Anda. Jagalah komunikasi Anda dengan baik dan buatlah hubungan Anda terasa lebih menarik. Kebahagiaan Anda tergantung dari care Anda mengatur care Anda dalam menjalani hubungan dengan pasangan. Jadi buatlah diri Anda enjoy dan hindari masalah-masalah kecil yang bisa saja menghancurkan hubungan yang sudah mulai membaik ini. Bagi Anda yang baru saja putus, Anda akan bertemu dengan seseorang, nikmati saja kebahagiaan dengan dia, dalami dulu orang yang ada di hati Anda, hati-hati agar tidak kecewa dengan hubungan ini meski Anda begitu yakin. Anda akan bertemu dengan seseorang yang pantas mendampingi Anda. Kapel, hati-hati jangan mudah terjebak oleh perhatian seseorang. Supaya Anda tidak dipermainkan, jangan membandingkan tetapi harus berhati-hati. Terkadang yang terlihat buruk di depan Anda belum tentu tidak baik untuk Anda. Bisa saja dialah orang yang Anda cari selama ini untuk menjadi pasangan hidup Anda. Ada beberapa orang tengah mencari perhatian Anda. Anda terlalu polos dalam hal ini, tapi sebaiknya Anda perlu memilih yang terbaik. Jangan khawatir Libra, pokoknya di bulan Juni ini, Anda hanya perlu mempelajari dan meyakinkan diri Anda bahwa mereka pantas atau tidak dengan Anda. Jadi pilihlah sesuai profil Anda. Yang sudah berumah tangga, ada perhatian dari luar hubungan Anda, jangan ditanggapi. Tetaplah pada pendirian Anda sebagai pasangan yang setia dan romantis kepada orang yang sudah resmi mendampingi Anda dalam suka maupun duka. Apapun yang Anda hadapi dalam hal rumah tangga, itu hal biasa bagi semua orang. Yang terpenting adalah Anda harus menjaga agar tidak gagal dalam segala hal dan membuat Anda menyesal setiap hubungan ada untung ruginya. Bila Anda lemah dengan rayu godaan dari luar hubungan Anda, maka ini akan berdampak pada karir dan masa depan Anda.
Karena ada sisi positif pasangan Anda yang tidak akan sama dengan sisi orang yang sedang menggoda Anda. Dia mungkin akan merusak kehidupan Anda secara finansial. Jadi Anda perlu berhati-hati ke arah ini. Karir dan keuangan bulan yang menjanjikan bagi seorang pekerja. Anda mungkin dapat memenuhi harapan dengan kinerja Anda di periode ini. Ketulusan dan komitmen Anda akan mendapatkan apresiasi dari otoritas yang lebih tinggi. Anda juga bisa mendapatkan kesempatan untuk membuktikan nilai Anda di tempat kerja. Anda akan unggul dalam kinerja Anda. Tingkatkan itu, Libra, ini adalah kesempatan terbaik untuk maju dan berhasil. Ada beberapa tawaran untuk Anda, Libra. Wah, sepertinya ini kesempatan terbaik Anda untuk menunjukkan bakat terpendam Anda selama ini, bakat yang sudah teruji, namun belum pernah terrealisasikan. Anda akan sangat sibuk di bulan ini, Libra. Kembangkan kreativitas Anda dengan banyak membaca dan mempelajari teknik-teknik baru yang bisa mendongkrak kemajuan Anda dengan pesat di bulan ini. Selamat ya, Libra. Ini sangat menyenangkan. Anda akan melangkah ke tempat kerja Anda dengan senyuman yang lepas tanpa sedikit pun beban tersimpan, karena ini adalah masa Anda untuk bertransformasi ke jati diri Anda yang sebenarnya. Intuisi Anda sangat bagus untuk diikuti, karena itu adalah petunjuk baik untuk jalan Anda mencapai kesuksesan. Kondisi ekonomi Anda terlihat menjanjikan. Bantuan moneter akan datang dari keluarga Anda pada saat dibutuhkan. Tetapi masuk akal untuk merencanakan pengeluaran Anda dengan hati-hati, dan dengan membatasi itu, Anda bahkan dapat menghapus pinjaman Anda. Dan pastikan untuk tidak membuka kreditan baru yang tidak terlalu penting, kecuali jika Anda punya planning bisnis yang pasti akan Anda jalankan dengan konsisten. Demikian ramalan zodiak Libra di bulan Juni ini. Semoga bermanfaat.